Solawat ini akan menghapuskan dosa-dosa kita menjadi rontok adanya, saudara. Solawat ini menyebabkan hajat-hajat kita mudah untuk dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab setiap doa yang dipanjatkan akan terdindingi kecuali melalui solawat ama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita rajin bersolawat, kudiat hajatuka, hajatmu akan dipenuhi. Orang yang baca solawat, lihat para sahabat, kenapa hidupnya enggak susah walaupun nampak susah? Karena dia dapat cahaya solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin jalan gerbang tolnya lagi dibetulin, sejam lebih dari gerbang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una, qala al-imamul mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil abrar. Moga-moga memberikan rahmat oleh Allah dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad wa ala alihi dan kepada keluarganya Nabi Muhammad wa sahbihi dan sahabatnya Nabi Muhammad as-sadatil abrar, pemimpin-pemimpin yang baik-baik semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, sesudah Tuan Musannif kita mengucap bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian syahadat, lalu ditutup dengan membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Tuan Musannif membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pembukaan kitab Minahus Saniya ini? Saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejatinya adalah sebab mendapatkan nikmat hidayah iman dan Islam kita semua. Bahkan seluruh nikmat yang sampai kepada kita, kalau kita mau memahami betul, semua itu berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau itu adalah seorang nabi yang telah membimbing kita untuk bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat. Karena itu sesudah syahadat, kitab kita ini dilanjutkan dengan membaca solawat oleh Tuan Musannif dengan bahasa sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil abrar. Kenapa beliau baca solawat? Pertama,
karena mengamalkan firman Allah di dalam hadis qudsi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam kitabnya Kanzul Umal fi Sunanil Aqwali wal Af'al. Kata Allah dalam hadis qudsi, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitun ni'mata alaika min yadihi. Kata Allah, hambaku, wahai hambaku, anda belum disebut bersyukur kepadaku, anda belum terhitung berterima kasih kepadaku sebelum anda berterima kasih kepada orang yang anda mendapatkan nikmat melalui tangannya dia. Dan kita saudara mendapatkan nikmat iman dan Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud syukur atas Nabi yang kita dapetin nikmat dari Allah melalui Nabi Muhammad. Maka pentinglah kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat kepada beliau. Saudara, Imam Syafi'i, ulama besar pembangun madhab Syafi'i, lahir di Gaza yang lagi perang nih, di Gaza tahun 150 Hijriah, wafat di Mesir tahun 204 Hijriah, umur 7 tahun hafal Quran 30 juz di luar kepala, umur 10 tahun hafal kitab hadis Muwatta hampir 4000 hadis dalam jangka 10 hari, umur 15 tahun jadi profesor Imam Syafi'i dalam salah satu kitab yang beliau tulis, dan ini adalah kitab pertama dalam ilmu usul fiqh, namanya Ar-Risalah. Di dalam Ar-Risalah, Imam Syafi'i menyatakan tentang pentingnya kita baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha hadzan fi dinin wa dunyan illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha wa huwa alladhi awsalaha ilaina. Kata Imam Syafi'i, tidaklah kita mengalami sore dan pagi hari satu nikmat yang kita dapat dari Allah yang nampak, yang kelihatan mata oleh kita. Kita dikasih sehat, Allah kasih makan kita, maupun yang tak nampak, nikmat hidayah iman dan Islam yang ada di dada kita, yang kita dapat saban hari ini, baik nikmat agama maupun nikmat dunia. Kalau mau jujur, melainkan nikmat itu kita bisa dapat sebabnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bilang dalam hadis qudsi, laulak laulak lama khalaqtul aflak,
andai tidak ada engkau Nabi Muhammad, aku tak cipta jagat raya ini, termasuk kita. Maka Allah cipta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad pertama kali yang dicipta oleh Allah. Saudara, maka kita kenal Allah. Ayah kita, didik kita, nyekolahin kita, ngasuh kita, ibu kita. Kenapa ayah kita rela-rela didik kita, ibu kita, ngasuh kita? Karena ayah bunda kita dapat pengajaran walaupun tidak langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bilang, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa illam tukafi'uhu fad'ulah. Siapa orang mengulurkan kebaikan kepada anda, balas. Kalau anda tak mampu balas, doain. Kalau buat Nabi bukan doain, tapi baca solawat. Maka Tuan Musannif kita, sesudah dua kalimat syahadat, mengucapkan sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil abrar. Kedua, kenapa Tuan Musannif membaca salawat? Nabi sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam kitabnya Kanzul Umman, man salla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dhalikal kitab. Kata Nabi, siapa orang punya buku, ngarang kitab atau beli kitab, lalu dia tulis solawat kepadaku dalam kitab yang dia punya. Seperti Tuan Musannif kita nulis solawat, niscaya, kata Nabi, malaikat yang ada di langit tidak henti-henti memohonkan ampun atas dosa yang dilakukan oleh orang tersebut selama tulisan solawat itu masih ada di dalam kitabnya dia. Tuan Musannif berkeinginan betul agar supaya kitabnya, agar supaya mendapatkan keberkahan permohonan istighfar malaikat untuk dirinya, maka ditulislah di dalam kitabnya solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa beliau, sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbi as-sadatil abrar. Saudara, salawat itu artinya apa? Salawat itu, saudara, artinya adalah ar-rahmatul maqrunatu bit ta'zimi. Salawat itu adalah rahmat yang disertai dengan penghormatan setinggi-tingginya. Kita orang, saudara, tidak mengenal sesungguhnya Nabi Muhammad kecuali yang mengenal Nabi penciptanya saja. La ya'rifu qadran nabi illa khaliqun nabi. Tidak mengenal kadar ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan penciptanya saja. Coba perhatikan dalam salawat yang kita sering baca, yang pendek dah, Allahumma salli ala Muhammad umpamanya. Coba lihat ayat Al-Qur'annya di surat Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang punya iman. Allah tidak nyatakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai muslim, enggak.
Allah enggak tegur muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang punya iman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai muslim. Sallu alaihi, wahai orang punya iman, ayo pada baca solawat aman Nabi Muhammad. Coba lihat, kenapa yang Allah suruh orang mukmin, bukan orang muslim? Tidak sedikit ngakunya beragama Islam, KTP-nya Islam, baca solawatnya malesnya minta ampun. Malesnya. Padahal dia muslim. Karena memang Allah tidak tegur muslim. Yang tegur siapa yang punya iman. Ikatan keimanan. Sallu. Ayo banyak-banyak baca solawat kepada Nabi. Maka saudara, Imam Al-Bayyumi, ulama besar Mesir, ditanya, Tuan, berapa Anda baca solawat kepada Nabi? Saya itu kalau lagi malas dalam sehari 100.000 kali. Kalau lagi malas 100.000 kali. Kita semangatnya aja orang datang. Begitu. Ini malas. Saking apanya? Mematuhi perintah Allah. Sallu, Allah suruh yang ngasih makan kita untuk baca solawat amin Nabi. Nih, coba perhatiin. Sallu alaihi, ayo pada baca solawat. Kita bacanya Allahumma salli ala Muhammad. Pendeknya begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemarin udah kita bedah Sayyidina. Apa artinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada pemimpin kami Muhammad. Bahasa baratanya, ya Allah, kau saja yang bersolawat ama Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu bahasa baratanya, ya Allah, kau saja yang bersolawat ama Nabi Muhammad. Coba perhatiin. Allah nyuruh kita baca solawat, kita balik nyuruh. Allah nyuruh, kita nanya sahabat sama Nabi, Nabi gimana cara baca solawat ini? Allah suruh nih, di Bukhari Allah tukar Nabi jawab, ini bimbing ini, ente baca Allahumma salli ala Muhammadul Mukammal. Kemarin ada innaka hamidum majid sampai. Maknanya, ya Allah, kau saja yang bersolawat kepada Muhammad. Kenapa Nabi ajarkan begini? Enggak kemudian diajarkan ana usolli ala Muhammad. Aku bersolawat. Nahnu nusolli. Kami bersolawat. Enggak. Ya Allah, solawatlah kepada Nabi. Kenapa nyuruh malah balik nyuruh? Sebab kadar Nabi Muhammad kita enggak paham. Yang paham Allah saja. Karena itu ya Allah, saya ini sebagai umat tahu Nabi Muhammadnya secuil. Padahal Nabi Muhammad ini tingginya di matamu luar biasa. Kalau saya yang bersolawat ya Rob, alangkah dikitnya rahmat yang diberikan. Saya balikin aja mengkau yang nyita, yang paham, yang tahu luhurnya Nabi Muhammad. Engkau saja. Begitu. Saking tingginya kedudukan Nabi Muhammad. Sampai saudara, di dalam kitab sejarah Imam Al-Halabi tulis di dalam kitabnya Insanul Uyun, satu dari sekian banyak kitab sejarah Nabi Muhammad. Apa dibilang di sana? Fala yamurru an-nabiyyu bihajarin wala bisyajarin illa wa yaqul as-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. Nabi itu kalau lewat
tidaklah melewati pohon-pohonan ataukah bebatuan, melainkan pohon itu terdengar oleh telinga para sahabat. Itu pohon mengucap, "As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah." Pohon aja bersolawat ama Nabi Muhammad. Pohon, batu bersolawat ama Nabi Muhammad. Dan di antara pohon yang bacaannya solawat adalah pohon kelapa. Pohon kelapa tuh yang dibaca saban goyang-goyangnya, sallallahu ala Muhammad. Lihat hasilnya kelapa. Karena demen baca solawat, di gunung hidup, di laut hidup 90,000. Sekelilingnya asin, airnya manis. Kelapa apanya aja manfaat. Buahnya manfaat, airnya manfaat, batoknya manfaat, baloknya manfaat, apalagi ya, lidinya manfaat, daunnya manfaat, apanya aja. Kenapa? Bersolawat sama Nabi. Maknanya, kalau kita pengen di zaman senang hidup, di zaman susah hidup, di zaman makmur hidup, krisis hidup, keluarga kita manfaat semuanya, anak kita nurut, bini kita baik, contoh pohon kelapa, banyak-banyak baca solawat ama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat, saudara, ini Nabi bukan sembarang Nabi. Nabi yang sangat agung. Dulu Nabi Adam alaihi salam, waktu dicipta Siti Hawa, udah main pegang aja. Orang laki begitu, biar kata pakai pici. Lihat cewek, itu orang yang rajin ke masjid. Apalagi yang agak ke masjidnya. Saya curiga main nyengir-nyengir ini. Itu begitu. Ini Nabi Adam ternyata begitu. Udah pengen pegang aja, kata Allah, "Adam, sabar. Kalau pengen halal, bayar mahar dulu. Kudu ada mas kawinnya." Kudu. Apa mas kawinnya ya Rob? Baca solawat ama Nabi Muhammad. Maka baca Nabi Adam 10 kali sallallahu alaihi Muhammad. Mas kawinnya halallah menyetubuhi Siti Hawa, brojol kita anak cucunya, utang budi sama Nabi Muhammad. Kalau enggak itu zina dia, karena enggak ada bayar mas kawin. Kenapa? Penting kita baca solawat, biar hati kita tenang. Enggak dikit-dikit bid'ah syirik. Penyebabnya satu, kurang baca solawat. Itu aja. Kenapa orang dikit-dikit, "Oh itu bid'ah, itu syirik, itu bid'ah, itu syirik"? Cek hidupnya, pastikan kurang baca solawat. Kalau orang tukang baca solawat, enggak bakalan gampang sembarangan menuduh kepada saudaranya seagama, karena dia dididik oleh nabinya. Kata Nabi Muhammad, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma." Siapa orang menuduh temannya syirik, maka kalimat ini bid'ah, kafir, TBC, tahayul bid'ah khurafat. Menuduh begitu, maka kalimat ini akan berpulang di antara yang menuduh dan yang dituduh. Bila mana yang dituduh itu di mata agama tidak syirik, pastikan kita yang mengatakan syirik detik itu juga keluar dari Islam, dari umatnya Nabi Muhammad. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Dalam hadis yang sahih. Maka muslim tidak kotor mulutnya, enggak gampang syirik, bid'ah. Cek dulu, hati-hati. Muslim tidak kaku, muslim tidak gampang, muslim tidak apa keras. Muslim itu lembut karena dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Lalu apa tujuan baca solawat ini, saudara?
Baca solawat kita ini tujuannya memintakan rahmat kepada Allah, yang mana rahmat itu dalam setiap waktu Allah curahkan untuk diberikan pertambahan atas keistimewaan yang ada pada Nabi Muhammad. Sebab al-kamil yakbalul kamal, orang yang sempurna itu masih menerima kesempurnaan. Orang sempurna itu masih menerima kesempurnaan. Di barata ada orang kaya, dibagi duit, mau enggak? Masih menerima walaupun banyak duit. Kalau dibagi duit, mau. Walaupun Nabi banyak rahmat, kita mintakan rahmat kepada Allah, masih menerima. Dan memang Allah yang suruh dalam Al-Quran, sallu alaihi wasallimu taslima. Inilah rahasianya kenapa kita disuruh untuk membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, manfaat baca solawat ini teramat sangat banyak. Setidak-tidaknya ada 10 manfaat besar daripada kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, kita mendapatkan solawat dari Allah. Kata Nabi, man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi bi asyrar. Siapa bersolawat kepadaku sekali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Bahasa kampungnya, kita ngasih beras 1 liter, dikasih 10 liter. 10 liter ngasih 100, dikasih 100, 1000. Kita diem aja gak tertarik. Ini orang dicurigai akalnya. Baca solawat sekali kepada Nabi, Allah kasih 10. Luberannya banyak. Luberannya, gelas sudah penuh, kita isi luberannya sama kita lagi. Dan banyak, saudara. Dua, dengan kita baca solawat mendapatkan syafaat besar daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, dengan kita baca solawat kita meneladani para malaikat, karena dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna nabi. Malaikat yang mengerti tentang apa yang dimaui Allah bersolat sama Nabi, maka kita ikut sama yang mengerti ini, bergandengan dengan malaikat. Ini besar. Keempat, kita menyalahi perilaku orang munafik, perilaku orang kafir yang tidak demen bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau ada baca solawat meriang, ada orang baca solawat meriang, sampai ada orang diri, ya Nabi salam alaika, dia puyeng. Kalau baca hadis, setan kalau dengar baca solawat puyeng. Saya ngeri ketika ada orang baca solawat puyeng. Jangan-jangan kerasukan setan, jangan-jangan. Sebab solawat ini didemenin, saudara. Allah sama malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kelima, solawat ini akan menghapuskan dosa-dosa kita menjadi rontok adanya, saudara. Begitu, solawat itu. Karena solawat ini menyebabkan hajat-hajat kita mudah untuk dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab setiap doa yang dipanjatkan akan terdindingi kecuali melalui bersolawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita rajin bersolawat, qudiyat hajatuka, hajatmu akan dipenuhi. Orang yang baca solawat, lihat para sahabat, kenapa hidupnya enggak susah walaupun nampak susah? Karena dia dapat cahaya solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7, manfaat solawat, hati kita menjadi tenang, pikiran kita bercahaya. Al-Quran bilang ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan Imam Qadhi'iyat menjelaskan dalam salah satu tafsirnya,
zikrullah nama lain Nabi Muhammad. Ketahuilah dengan menyebut Nabi yang nama lainnya zikrullah, hati menjadi tenteram adanya. Yang pusing karena darah rendah, karena dana rendah, itu karena kurang baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedelapan, menyebabkan orang akan selamat daripada nerakanya Allah berkat solawat. Kesembilan, dia akan masuk ke dalam surganya Allah berkat solawat. Dan kesepuluh, dapat salam sejahtera dari Allah berkat bersolawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lalu kemudian saudara, di sini dijelaskan wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad. Siapa itu keluarganya Nabi? Keluarganya Nabi itu saudara adalah dalam bab zakat Bani Hashim, Bani Muttalib. Dalam bab doa, semua yang bertakwa adalah keluarganya Nabi. Keluarganya Nabi itu anak cucunya Nabi. Kita minta dalam sholat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Di hatinya ama anak cucunya benci. Ini wala alinya, ini bagaimana ini dia wala ali? Ini jadi bermasalah di dalam hatinya. Sebab itu yai kita wala ali, keluarganya Nabi Muhammad. Terus wasohbihi, sahabat Nabi Muhammad. Siapa tuh sahabat? Orang yang bertemu Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad saat hidupnya Nabi Muhammad, sesudah menjadi nabinya Nabi Muhammad, meski dia buta, meski dia masih kecil, asal ketemu Nabi lihat dia atau dia lihat Nabi, ketemunya di bumi, nabinya masih hidup, nabinya udah diangkat menjadi nabi, maka dia sahabat. Waraqah bin Naufal, meski dia beriman sama Nabi Muhammad tapi belum diangkat menjadi rasul, maka tidak menjadi sahabat adanya. Abu Jahal, ketemu sama Nabi Muhammad tapi tidak beriman, tidak jadi sahabat. Ada lagi namanya Uwais Al-Qurani, tinggalnya di Yaman. Nabi ada di Madinah, masih hidup, enggak pernah ketemu sampai Nabi wafat. Uwais Al-Qurani bukan sahabat. Karena sahabat kudu ketemu langsung dengan Nabi Muhammad. Maka sahabat Nabi itu saudara, orang mulia-mulia. Kita enggak boleh berkata buruk sama sahabat Nabi. Enggak boleh sama sahabat Nabi kita berkata yang tidak-tidak. Nabi bilang, ashabikan nujum bi'ayihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu kayak bintang, lewat siapa saja kita ikut ke Rasulullah, itu kita dapetin hidayah. As-sadatil abrar, sahabat itu pemimpinan-pemimpin. Al-abrar, yang baik-baik, yang mulia-mulia. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang jelek-jelek, yang buruk akhlaknya, tidak ada. Bersolawat kepada Nabi ini adalah ibadah paling tingginya, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba Allah yang pengen dekat dengan Allah dan Rasulnya. Salat kita kalau enggak baca salawat sama Nabi tidak sah, sebab salawat sama Nabi merupakan rukun salat. Ini menunjukkan bersolawat sama Nabi sangat tinggi nilainya. Karena itu Tuan Musonib menutup sesudah dua kalimat syahadat dengan bacaan sallallahu wasallama alaihi wa ala ali wa sahbihi as-sadatil abrar. Segini aja ngaji kita. Wallahu alam bisawab. Ada yang ditanya dari matahari, dipersilakan. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau kita sudah mau tinggal,
apalagi kita beriman Yesus. Karena tadi ada yang bilang kalau malaikat itu ada yang selalu kerja. Jadi yang ditanya apanya itu? Jadi yang namanya dicabut nyawa itu semuanya adalah sakit. Nabi menyampaikan bahwa dicabut nyawa itu seumpama kita dibacok, badan kita 300 kali bacokan masih ringan dibanding nyawa dicabut. Saking sakitnya dicabut nyawa. Tapi akan berbeda bila orang itu baik, bila orang itu tidak baik. Kata Nabi, kalau orang itu baik, maka nyawa itu dicabut seperti rambut yang ada di adonan. Adonan tepung, rambut dicabut. Goyang gak tepungnya? Goyang gak? Ini siapa yang pernah ngadonin bikin molen tuh, molen? Jangan jawab-jawab kalau kagak nih. Ada rambut tuh di adonan, kita cabut. Adonannya goyang gak? Kagak. Itu orang beriman, nyawanya dicabut, enggak berasa dia. Namun, bila dia ahli maksiat, kata Nabi sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tambihul Ghafilin oleh Sayyidina Syekh Abu Layth As-Samarqandi, bila orang jahat, kata Nabi, orang tidak baik, nyawa dicabut, kayak besi yang ada di kulit kambing yang busuk. Kulit kambing busuk ada besinya, kalau ditarik ngikut, kayak begitu sakitnya. Maka sekaranglah saatnya kita berbenah supaya kita meninggal dalam keadaan ringan menghadapi sakaratul maut. Maka ada doa diajarkan tuh, Allah mahawin alaina fi sakaratil maut, Tuhan kasih kami ringan dalam sakaratul mautnya, saking beratnya sakaratul maut. Wallahualam. Baik. Iya. Kami mempertanyakan itu bagian daripada sholat awal waktu itu apa benar begitu titik harus sholat apa atau ada penjelasan pencerahan yang lain yang dimaksud dengan awal waktu? Oh baik. Sebetulnya berbicara tentang sholat, begitu juga ajaran-ajaran yang lain, kita harus fahami betul tentang kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jagat raya ini. Al-Quran gambarkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ini hadir sebagai rahmat bagi alam semesta, rahmat umum. Kedua, Nabi ini hadir sebagai rahmat spesial, double. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Oleh karena Nabi ini pribadinya rahmat dan Islam itu hadir untuk merahmati semua, maka Nabi itu di dalam menyampaikan ajarannya tidak kaku. Karena itu berbicara sholatlah awal waktu. Bagaimana ini? Dilihat orang itu, apakah dia ada pekerjaan yang mendesak dia atau tidak. Kalau ada, kata Nabi, itu aja dulu. Seperti dalam hadis yang sahih, sahabat mau makan, makanan udah siap, dengar adzan, kata Nabi, adzan isya kali itu
Hadisnya ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Sahih. Idza hadara al-isha wal 'asha qudima al-'asha. Bila waktu isya udah datang, makanan udah siap, ente makan dulu. Ente makan dulu. Jangan sholat dulu. Tuh, Nabi yang nyuruh nih, Nabi. Jadi hadis itu enggak boleh kita memahaminya sepotong. Ketika Nabi ditanya, ayul a'mali afdalu. Amalan apa yang paling afdal? As-salatu fi awali waktiha. Sholat pada awal waktunya. Tapi Nabi bilang, Abu Hurairah mau makan. Bilal adzan. Kata Nabi, makan dulu. Hebatnya Nabi. Namanya rahmatan lil alamin. Makan dulu. Udah makan. Kenapa? Jangan sampai sholat mikirin makan. Masih mendingan makan mikirin sholat. Maka saking hebatnya Rasulullah, tidak kaku. Bagi siapa yang disuruh awal waktu, bagi siapa yang tidak disuruh awal, tapi masih kategorinya awal waktu. Contoh, ada orang naik mobil, no, di samping ada tol, tol samping Gide ini, tol Jakarta Merak, kedengeran dari Parung Jaya, Parung Koret, no, pinggirnya dari masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagi naik mobil, ini sholat kata Nabi awal waktu. Nih, enggak begitu Rasulullah ajarkan, enggak kaku. Tuh Rasulullah hebatnya. Udah ente niatin kilometer 13 ada rest area, ente sholat di situ. Agama tuh indahnya. Itu lagi naik mobil, begitu juga dokter. Udah belek nih, mau sesar perempuan hamil. Udah dibelek, dengar sebelahnya emang samping ruang bedahnya ada masjid, rumah sakitnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata dia sama pasien, "Sorry, Allah udah panggil, sholat awal waktu." Modar, modar. Bukan begitu Islam. Timbang urusan dunia saja, makan masih boleh ditunda tuh sholat. Rasulullah yang nyuruh. Apatah lagi urusan agama, apatah lagi urusan nyawa. Itu agama. Dan Rasul itu indah ajarannya. Ama siapa begitu. Yang kudu begini, ama yang nongkrong-nongkrong di gardu. Suatu loh. Begitu tuh yang awal waktu. Ada yang bagaimana. Inilah indahnya Islam. Tidak kaku. Jadi tinggal muslim. Melihat saja. Kayak begitu. Kalau saudara lagi naik mobil, dengar suara adzan di samping tol, nggak usah ngerem mendadak, niatin ntar di rest area saya sholat. Kalau saudara seumpama ngaji begitu, ntar abis ngaji saya sholat. Itulah Rasulullah ajarkan. Nggak kaku Rasulullah tuh, hanya umatnya ada kalanya kalau kurang paham bisa kaku. Oleh karena itu indah ajarannya. Tinggal kita melihat di mana. Inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Semuanya diayomi oleh Nabi Muhammad. Itu indahnya Nabi. Kurang lebih demikian. Allah alam. Sudah. Ahi baik. Ahi baik. Waalaikumsalam, Bapak. Selawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu tidak dikhususkan hanya untuk keluarganya, tapi seluruh umat Nabi Muhammad. Jadi lebih luas, tidak hanya tercakup hanya keluarganya. Disebutkan dalam buku disebutkan bahwa itu sebenarnya mencakup seluruh umat Nabi Muhammad. Apa benar? Baik. Jadi saudara, karena lafad alun al, ini bahasa Arab, tentu memiliki arti alun tuh. Apa artinya dalam bahasa Arab? Dalam kamus vocabulary-nya alni, alun Nabi, maknanya banyak. Tadi kami sampaikan, kalau diperhatikan, kalau kita berbicara bab zakat, orang-orang yang diharamkan menerima zakat, kalau disebut keluarga Nabi, maknanya anak
cucu daripada Muthalib dan Hasyim. Karena dalam hadis yang sahihnya, inna hadhihi sadaqat hiya awsakhun nas fa innaha la tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad. Hadisnya sahih. Kata Nabi, zakat ini adalah kotoran manusia. Dia tidak halal bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad. Kalau ngikutin yang tadi, Pak, itu orang ngambil zakat haram, Pak. Wong ini Nabi nih yang ngomong. Jadi kalimat keluarga itu banyak artinya. Bisa artinya anak cucu Nabi secara khusus kayak tadi. Bisa artinya secara umum umatnya Nabi. Karena dalam Al-Quran, ahlu Fir'aun, keluarganya Fir'aun, mananya pengikut Fir'aun. Jadi kalimat keluarga ini maknanya banyak. Karena itu dilihat lanjutannya bagaimana ini. Kalau tidak ada lanjutannya, benang merahnya, catatannya, maka dimaknakan seperti tadi. Keluarga mananya tidak sebatas anak cucu, tapi umum umatnya, agar supaya doa ini menyeluruh. Tapi kalau diberikan catatan seperti wa'ala alihi alladzina yutahhiruhumullahu tathhir, kepada keluarga Nabi yang disucikan oleh Allah, ini enggak bisa umatnya, ini anak cucunya. Kalimat ini, jadi kalimat yang tadi tidak salah bila kalimat keluarga ini tidak ada catatan tambahan. Keluarga Nabi kalimatnya segitu, maka cara penguraiannya ambil yang umum biar umat dapat juga begitu. Tapi ketika ada catatan tambahan, keluarganya Nabi yang ikut waktu sumpah ketika Nabi dengan, nah ini enggak masuk umatnya, ini sahabatnya aja, yang lain enggak masuk. Jadi tergantung. Secara umum kalimat keluarga bisa berarti anak cucunya, dua, bisa berarti daripada umatnya Nabi yang bertakwa, tiga, keluarga itu bisa berarti umatnya Nabi mau takwa mau tidak tapi beriman sama Nabi. Ini keluarga, maka mana yang relevan dengan materi yang disampaikan, maka ini bisa masuk salah satu dari tiga ini. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.